Baik, PRU ke-15 semalam menyaksikan pelbagai perkara menarik, terutamanya gelagat para pengundi. Ya, apa kisahnya? Kita saksikan dalam hashtag. Ya, ini dia beberapa pasangan pengantin mengabadikan kenangan sekali semua hidup apabila hadir mengundi pada hari perkahwinan mereka yang kebetulan serentak dengan hari PRU ke-15. Pasangan pengantin ini tidak mahu terlepas peluang bersejarah menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Gelagat seorang kanak-kanak dilumuri lebih daripada 100 biji telur membuatkan ramai warga maya pening memikirkan bau telur yang perlu dicuci oleh ibunya. Walau bagaimanapun, ramai geli hati dengan gelagat si comel itu. Ibu kepada kanak-kanak tersebut hanya mampu bersabar dan membiarkan anak perempuannya bermandi telur. Dipercayai telur itu disimpan bertujuan untuk jualan murtabak. Pasangan kembar Sienna dan Sierra diberikan pengiktirafan oleh Guinness World Records. Ini berikutan hanya Sienna seorang dilahirkan mengalami sindrom yang jarang berlaku, iaitu primordial dwarfism. Bagaimanapun, keadaan itu membolehkan adik-beradik berkenaan memegang rekod sebagai kembar seiras paling berbeza di dunia.